Dan setelah jalan-jalan capek, sempat tadi jalan-jalan ke mana? Ke daerah Manggala Ranch. Kita akan menginap di satu penginapan di sini, guys. Tepatnya di daerah Aji Barang, dan di sini ada penginapan namanya Green Mulia sini. Ya, di Green Mulia ini ada berbagai macam tipe sini sih. Situ juga ada nih, yang ini ada nih banyak. Di situ buat gedung-gedung perpisahan. Sini parkiran luas. Ya. Sini kolam renang, nanti kita akan renang di situ. Tapi kita mau ke apa? Ke kamar dulu, kita ngambil kuncinya. Kita masuk yuk. Si Mbak, numpang review ya. Izin itu ya. Oke. Nah, di sini tempat resepsionisnya di sini, kita lihat. Resepsionis. Kita nunggu kamar di sini bisa. Kita nanya bapaknya. Mbak, boleh pagi, boleh nanya-nanya. Di sini ada kamar apa aja, Mbak? Di sini. Kamarnya ada tipe standar. Standar. Harganya 180.000 per malam. Coba Mbak ini. Nih, standar 180. Premium 190, nanti bisa langsung ke sini aja. Berarti banyak tipe ya? Banyak, Pak. Oh, ada berapa kamar di sini, Mbak? Superior di depan kolam. Oh iya, ya, tuh. Ini superior. Terus, Mbak, ada apa aja lagi? Ya, deluxe nih. Untuk keluarga ya? Ya bisa. Empat orang dewasa. Ada lagi. Ini kamar terbaru nih, platinum. Nih, lihat nggak kaleng-kaleng nih. Ya. Mantul. Ini ada lagi, berapa lagi? Dua lagi nih. Di eksekutif, executive room. Presiden suite room, 2 bedroom, 2 toilet. Oke. Berarti kita akan dapat dapat fasilitasnya buffet, amenities. Terus juga swimming pool. Itu gratis ya? Swimming pool gratis, tinggal masuk aja ya. Oke. Tadi yang saya booking itu kamar berapa, Mbak, tadi, Mbak? Kamar kita dapat kamar yang berapa? 15 ya? Berarti yang apa tuh 15 tadi? Oh, namanya eksekutif ya? Yang 2 bedroom ya? Oke, nih. Nanti kita di sini ya. Nanti kita sana coba di review di tempatnya. Oke. Oke, Mbak. Kuncinya? Oke, nih map kiri. Nih, kita dapat 15. Pokoknya jangan ragu-ragu ke sini. Ini sih banyak ruangan sebelah sini. Ada tempat yang buat ini ya, nikahan segala macam ada ya. Oh, di sini juga ada tempat nikahan buat apa? Kelulusan ya. Oke. Acara pribadi bisa, private ya. Ini tempat ruang tunggunya. Parkiran luas, bisa muat kontainer sini, tenang aja. Untuk berapa bis juga bisa. Alamatnya, Mbak? Oh iya nih, yang penting kan alamatnya. Alamatnya di Jalan Panasari. Tepatnya di belakang itu apa namanya? Timbangan. Timbangan
truk ya, yang di situ. Pokoknya di belakang persis ya, tinggal belok aja ke kiri, akan menemukan hotel atau penginapan yang bernama Green Mulia. Oke, terima kasih Mbak ya. Kita mau ke coba lihat kamar dulu. Oke, makasih. Maaf dengan Mbak siapa? Lupa namanya. Mbak Ana ya. Maaf ya, baru nanya. Sorry. Ya. Makasih Mbak Ana. Ya, kita ke ruangannya. Sampai di tempatnya nih, penginapannya ada AC, tempat untuk sepeda motor bisa di sini karena kita pakai motor di sini. Kita lihat langsung masuk ke dalam. Dengan keluarga, jadi kita milih 2 bed di sini. Lampu nyala semua. Sini ada AC nyala. Ada TV. Ini kamar mandi, kitchen segala macam. Kita coba AC-nya nyala apa tidak. Dia nyala. Di sini ada meja, bednya 2 ya, TV senyala, ada lemari 1 ini ada mukena. Coba kita lihat kitchennya. Ada AC dan ini kamar mandinya nih sini. Ini adalah tempat keluarga karena kita berempat, kita pilih yang 2 bed ya keluarga. Dan di atas ada petunjuk nih kiblatnya. Kita kalau mau sholat kiblatnya di atas guys, jangan bingung-bingung. Dan nih lihat musola ada di sini ya, jadi jangan khawatir, di sini dekat dengan musola, depan persis. Ini kitchen sama pokoknya buat tempat-tempat kulkas ada, kita bawa dari rumah bisa nyimpen di kulkas. Oke, kita ke kamar mandi. Dan kita langsung ke kamar mandinya ini guys, kita lihat kamar mandinya. Oke, kita lihat ada heaternya di sini. Ya, kamar mandi bersih. WC jongkok sini ya. Oke, bersih. Oke, di sini kelihatan nyaman. Jangan khawatir ya. Punya situ beberapa kecil keterangan dari Hotel Green Mulia di sini. Seperti hotel tapi kayak penginapan tapi kayak villa ini guys. Ya, oke. Okay. Oh ya, segini aja, kita mau istirahat karena baru sampai. Itu bisa tempat segala macam, hotel, helm segala macam pakai di sini. Buat makan ya, ini ada kaca hias tuh. Dan ini laci-lacinya. Oke,
Kita siap-siap mau berenang. Dan Green Mulia ini juga ada kolam renang nih guys. Ini ada kolam renang anak-anak. Di sini juga buat remaja ada. Dan sini orang dewasa ini. Buka dari pagi jam 8, tutup jam 5 sore. Karena untuk keselamatan di sini. Dekat kolam renang ini dan biar langsung berenang. Dan di sini pintu keluarnya guys, kita keluar dari kolam renang. Oke.